Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZA MSI melantik anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh periode 2024-2027 di Pendopo Gubernur Aceh Selasa hari ini 29 Oktober 2024. Pemerintah Aceh mengucapkan selamat atas amanah ini. Semoga sukses dalam membangun dunia penyiaran di Aceh, kata Safrizal dalam sambutannya usai melantik anggota KPI Aceh. Safrizal berharap kepada seluruh anggota KPI Aceh yang diberi mandat jabatan publik tersebut dapat bekerja sebaik-baiknya. Safrizal juga mengatakan media punya peran strategis dalam membentuk karakter anak bangsa. Oleh sebab itu, KPI harus mengawal agar konten siaran yang dipublikasi sesuai dengan koridor hukum dan etika yang ditetapkan. Adapun ketujuh anggota KPI Aceh yang dilantik tersebut yaitu Akhyar ST, Acik Nova SPDI, M. Reza Fahlivi SPD, Muhammad Harun SHI, Samsul Bahri SE, Dr. Muslim Daud MED, dan Murdali SH. Hadir dalam pelantikan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh Marwan Nusuf dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akar Arafat.